Berhenti di sini dan aku akan matikan kameranya ya guys, yang situ. Oke guys, kembali lagi ke Andreas DAB channel dan ini dia si Hillboy dengan tampilan seperti ini guys. Kalian bisa lihat motorku dari 4 tahun lalu cuma ada sedikit perubahan. Maaf ya, memang motornya agak kotor karena memang sering untuk harian dan belum sempat kucuci lagi. Ini dia cover engine yang kumaksud, middle coil yang kumaksud guys. Strong, one shot to the head and I'm gone. I'm losing control, but I can't let it go, 'cause I'm trying to get more, and I've been in the moment, I've been in the zone, and I'm moving alone. I don't pick up the phone when my family call. I've been doing it wrong, and I don't know what's happening. Trying to get what I've just been imagining. Getting close, and I've just been examining all of the fake shit the game has been packaging. I've been keeping real, I've been doing what I feel. I've been out here trying to kill every beat. I know I will. Everything I'm working on. Every night another song. They've been quiet all alone. They gon' notice when I'm gone. From a town where most of the people are so close-minded. They go into school and they work in a job, but they don't even like it. I won't be put in a box, nobody telling me what I should rock. Okay guys, shalom. Welcome back to Andreas DAB channel. Kita akan lanjut guys. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek ya part sebelumnya, karena kita di video kali ini membahas tentang cover engine atau middle coil yang kubuat guys, middle coil Hillboy untuk motor Fiction. Di part 1 kita sudah bahas middle coil untuk Fiction Lightning dan Fiction Advance. Nah, sekarang di video kali ini, di riding kali ini, kita akan lanjutkan part 2 nya yaitu membahas middle coil untuk all new Fiction dari tahun 2017 hingga tahun 2019 saat ini yang terbaru guys. Middle coil atau cover engine Hillboy ini bisa dipakai di all new Fiction dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Dan mohon maaf banget guys, karena middle coil ini nggak bisa dipakai di Fiction R atau versi racingnya yang VVA 155cc. Karena apa? Karena untuk Fiction R itu ada selang-selang tambahan yang ternyata itu mentok pada saat pemasangan cover engine atau middle coil ini guys, jadi nggak bisa dipasang. Kalau di konten sebelumnya, yang konten-konten yang lama itu, aku pernah bilang bahwa bisa untuk Fiction R, ternyata nggak bisa.
So, di video ini aku juga mohon maaf banget, dan ini klarifikasi dariku guys buat kalian yang masih salah paham. Dan sekarang kupastikan bahwa untuk fiction R memang gak bisa dipasangi middle call ini. Hanya bisa untuk fiction landing, advance, dan all new fiction. So, klarifikasi aja ya. Seperti yang sudah bahas di part sebelumnya guys, middle call ini terbuat dari bahan akrilik dan PNP di fiction. Oke guys, lanjut. Middle call ini ku jual di Bukalapak yang officially dariku. Ada by WA juga, bisa lewat FB. Buat kalian bisa juga berteman dengan Andreas DAP di FB Andreas DAP, kemudian follow juga Instagram andreas.dap dan Bukalapak Andreas DAP. Kalian bisa order melalui beberapa pilihan tersebut ya guys. Untuk di aplikasi yang lain seperti Shopee, apalagi dah, Tokopedia, mungkin ada di Lazada, itu mungkin ada guys produk yang sama, tapi itu bukan langsung dariku. Beberapa orang hanya dropshipper guys, jadi mereka memang memasang produk tersebut tapi mereka ngambil dariku. Dan untuk produk sejenis yang lainnya, nah aku nggak tahu, kalian lebih tahu mungkin pernah nemu di aplikasi mana ya, di all shop mana, aku kurang tahu pastinya detailnya. Aku kasih tahu bahwa yang resmi dan langsung dariku hanya melalui Bukalapak guys. Sebisa mungkin nanti linknya aku cantumin juga di deskripsi ya guys, kalian tinggal klik aja dan order. Kalau kalian yang mau order by WA dan transfer ke rekening, nomorku ada di profil atau di about, menu tentang di YouTube ini guys, kalian klik aja. Chat aja ya guys, jangan telepon. Karena aku tuh nggak slow-slow amat. Ada pekerjaan utama yang harus kukerjain. Untuk YouTube dan jualan online ini ya ada sampingan lah guys. Jadi tolong dimengerti ya, jangan telepon sembarangan. Kalau chat nanti pas waktu slow pasti akan ku balas sebisa mungkin. Kalau pengen cepet ya udah lewat Bukalapak, karena nanti akan langsung ku proses dan pengiriman tidak akan melebihi batas waktu yang sudah ditentukan guys. So, buat kalian yang pengen bikin sendiri, tonton aja video di deskripsi. Kalian tinggal bikin, kalian cari bahannya, kalian bikin, dan kalian pasang di motor kalian. Kalau kalian nggak bisa bikin, order aja langsung dariku guys. Plus, tolong sampaikan saran kalian, saran, komen yang positif, yang membangun, yang bisa untuk memperbaiki produk ini guys. Gitu aja guys video untuk middle call atau cover engine. Untuk kekurangan dan kelebihannya sudah dibahas di part sebelumnya. So langsung aja move ke part sebelumnya, ditonton sampai habis, kalian akan mengerti dan paham pembahasan review middle call ini guys. Gitu aja guys video untuk mengklarifikasi tentang cover engine middle call, obat kopong untuk all new fiction dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Gitu aja, see you in the next video and God bless you.